Ketonggeng adalah sekelompok hewan beruas mirip kalajengking, namun memiliki semacam cambuk di bagian belakangnya, alih-alih sengat. Semua ketonggeng termasuk ke dalam bangsa Teleponida. Sebelumnya, ordo ini digabung bersama Siomida membentuk ordo Uropigi. Dalam bahasa Inggris hewan ini disebut Whip Scorpions, artinya kalajengking cambuk. Ketonggeng dalam bahasa Latin disebut Teleponida. Hewan ini mudah dikenali dari warnanya yang gelap, memiliki bagian depan mirip kalajengking, lengkap dengan sepasang capit di sekitar kepala. Namun tidak memiliki ekor dengan ujung sengat seperti kerabatnya itu. Ekornya menyerupai sebuah jarum kecil berwarna coklat. Panjang badannya antara 10-15 cm, bagian abdomennya disebut sebagai pygidium. Dilengkapi dengan organ berbentuk cambuk atau flagellum memanjang yang agak kaku. Ketonggeng cambuk atau whip-tailed scorpion atau Teleponida dikenal juga vinegaron. Vinegar artinya cuka, karena ketika terancam, dia akan menyemprotkan cairan gabungan dari asam asetat dan asam oktanoat yang menimbulkan bau seperti cuka, lebih tepatnya mirip aroma saus tabasco. Binatang ini tidak berbisa dan juga tidak bisa menggigit, hanya bisa mencapit. Bagi manusia tidak berbahaya sama sekali. Tetapi tetap saja jika terkena capitnya akan terasa sangat sakit, karena capitnya tergolong kuat. Ketonggeng aktif mencari makan pada malam hari. Makanan utama ketonggeng pada umumnya adalah serangga, kaki seribu, kalajengking, dan cacing. Ketonggeng sangat efektif dalam mengontrol populasi jangkrik dan kecoa.